Lipstick masih bagus, masih cantik.
sebentar masa karena ada lipstick di sini. Jadi ibu ya. Nah, buat ibu nanti mendengar tausiah jangan kita lalu sender bu. Biasa kita tidur ki. Jadi perhatikan nanti tausiah dari Ustaz. Nanti insya Allah kita akan beri hadiah Ustaz ya. Nah, jadi sebelum kita mau mendengar tausiah kita mau beri iklan dulu bu ya. Jadi jangan kemana-mana tetap di Ustaz Galuh bersama. Salam yang dulu. Syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Ibu-ibu Majelis Taklim Persatuan ya BKMT Barsel Barabaraya Selatan yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir tadi Barsel ini Barcelona. Ternyata sedikit-sedikit kita tembak di gol Ibunda yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita duduk untuk bermajalis ya. Kita berada tepatnya di Masjid Mir'atul Khairah. Iya. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul dan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang kami muliakan, Mir'atun ini masjidnya ya. Apa itu Mir'atun Khairat? Mir'atun Khairat. Mir'atun Khairat. Jadi dalam bahasa Arab ada dua Ustaz. Mir'atun ya, ada dua. Ada dua. Ada Mir'atun, ada Mar'atun. Bedanya apa Ibu? Ada Mir'ah, ada Mar'ah. Mir'ah itu adalah cermin, barisnya di bawah Mir'ah. Yang satu mar'ah, mim mar'atun, bimakna perempuan. Sebaik-baik perempuan adalah mar'atus soleh. Mar'ah, mir'ah dengan mar'ah beda sedikit, beda tipis. Satu baris bawah mimnya, satu baris atas mimnya. Beti ya Ustaz? Iya. Beti, beda-beda tipis. Beda-beda tipis, betul ya. Saya kira beti yang satu. Jadi tipis, mar'ah dengan mir'ah, satu cermin, satu adalah perempuan. Mengapa? Ternyata perempuan itu mohon maaf identik dengan cermin. Jadi sedikit-sedikit. Tapi nak lihat tonga tadi ibu-ibu kan di belakang kita juga Ustaz cermin tonja di HP tak kamu kita lempil di Fajar TV. Iya. Ibu
Bunda yang kami muliakan, pada kesempatan hari ini tema kita adalah demi waktu. Ya. Imam Syafi'i pernah berkata, tahu Imam Syafi'i, Bu? Kenal Imam Syafi'i? Kenal, Ibu? Kenal di mana? Imam Kau aja yang tahu, Ibu. Imam Kau. Iya. Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang faqih, ulama fikih. Dia pernah berkata dalam syairnya, ia berkata, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surata lawasa'atkum." Seandainya manusia mampu merenungkan surah ini, niscaya surah itu akan mencukupi mereka. Masyaallah. Surah apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i untuk itu direnungkan? Surah apa? Wal Asri. Pintar, Ibu. Ini pintar. Surah keberapa dalam Al-Qur'an, Ibu? Surah keberapa dalam Al-Qur'an? Surah Al-As ini. Kalau dijawab dapat tidak sarung gajah duduk? Jadi dulu saya ada nilai ilmu dari di sana. Oh iya. Surah apa? Asal jangan bilang surah cinta untuk Sarla. Iya. Tapi ini surah ke-103 di dalam Al-Qur'an. Surah keberapa, Ibu? 103. Surah Al-As. Ibu-ibu bilang, ternyata ini jepada yang maksud Ustaz, kuhafal mistad, kuhafal mati mini surah kah? Biasanya. Ayo, kalau begitu kita sama-sama baca ya. Iya, ayo. Udah betul gini, tanya ibu lah. Ada jenis singji. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi us illal ladhina amanu wa amilus salih. Jadi coba ibu ya, terkadang dalam balas ini ya, boleh nggak tahu saya baik-baik kita ibu usah. Terkadang yang kita anggap remeh itu anggap enteng biasa susah. Nah, ini jepariku hafal mi bacaanku judul waktu SD, betul tidak ibu? Bas disuruh Bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafi us illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Di mana sambungannya? Ada beberapa surah pendek itu yang hampir membingungkan kita. Di situ je terputar-putar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana. Dah habis ya Ustaz. Dah habis. Artinya apa? Iya. Tapi ibu kaya tahu, padahal tak pernah nanya, salah ya. Kalau Ustaz nak salah diri, ibu terjelaskan, ibu jemput, putih. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu jangan kita anggap remeh. Betul. Mohon maaf. Jadi, wal as, innal insana lafihus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Wal as, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Di dalam ayat ini diawali dengan harfun qasam. Dalam bahasa Arab itu ada namanya harfun qasam. Diawali dengan huruf waw. Kalau ada huruf waw di depannya, Allah bersumpah demi masa. Wal as, demi masa, demi waktu. Contoh yang lain di dalam Al-Quran. Wassama'i wal, demi langit dan bumi. Wasyamsi wadu. Coba, Allah bersumpah demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Wassubhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Allah bersumpah. Tidak mungkin Allah bersumpah, ibu, kalau tidak ada sesuatu hal yang sangat amat penting di dalamnya untuk kita renungkan, untuk kita kaji, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan ini, demi waktu ini, satu ayat saja. Karena panjang pembahasannya. Saya kira, ya.
Jadi wal asr demi waktu. Makanya ada lagunya karena pakai baju ungu, yeah. Lagunya ungu. Yeah. Yeah. Dan demi waktu. Ya bukan ada gimana jadi teman ungu ya. Ya namanya. Demi waktu ungu, yeah. Karena pakai ungu-ungu ini, yeah. Ibu, masya Allah. Kalau ada semuanya, ya Ustaz pasti nafas semuanya. Biar itu alasan. Iya. Demi waktu, demi masa. Apa itu waktu, Ibu? Apa itu masa? Kita ini kan selama ini tahu baca di Al-Quran waktu, masa. Apa sih itu waktu? Apa sih itu masa? Ternyata masa atau waktu itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang dan yang akan datang. Waktu 2022 sudah berlalu. Itu disebut masa lampau. Kita sekarang berada di masa sekarang, ya. Kemudian insya Allah semoga kita diberikan umur yang panjang, kita masuk masa yang akan datang 2024. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan kita kesempatan umur, waktu untuk beribadah di bulan suci Ramadan di tahun ini insya Allah. Amin. Apa waktu Ibu? Seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang dan yang akan datang. Sementara di dalam Al-Quran Ibu, yang semakna dengan waktu itu ditemukan 4 kata di dalam Al-Quran. Yang pertama yang semakna dengan waktu itu adalah ajal. Yang kedua adalah al-waq. Yang ketiga ad-dahar. Dan yang keempat adalah al-as itu sendiri. Yang pertama itu adalah ajal. Ini ajal Ibu semakna dengan waktu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal. Nah, pertanyaannya, apa itu ajal? Nah, mulai takut-takut juga MC-nya, host-nya. Pas saya bilang apa itu ajal langsung. Buku juga dalam cerita ajal ini. Ya. Apa itu ajal? Pergi dulu di ajal. Apa itu ajal? Ya. Ya. Batasan umur. Masya Allah. Luar biasa memang ini bagian. Ganti memang ibu ini dia pikir tentang masa-masa ajalnya budi. Iya. Terusnya jangan sampai tiba besok. Jami dulu kita. Iya. Iya. Ya. Jadi ajal itu bukan kematian. Ya, beda ya, beda maut, beda ajal. Nah, ini semakna dengan waktu. Ajal itu adalah batas berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada expire-nya kita Ibu. Ada jatuh temponya. Oh, waduh. Iya. Tapi yang tidak ada jatuh temponya insya Allah gajah duduk. Batu. Gajah duduk. Dipanggil terus. Kreasi? Iya. Nah, kalau iya, Indonesia. Nah, gajah duduk. Jadi walikulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki ajal. Fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Apabila ajal seseorang itu telah tiba, telah sampai, maka tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Begitu pula dengan waktu, dia semakna dengan waktu. Ini yang pertama Ibu ini. Itu ajal. Baru satu ayat ini, baru satu ayat. Dan itu baru menuju ajal. Baru menuju ajal. Yeah. Luar biasa. Ya. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah al-waq. Ini terdapat pada surah An-Nisa. Surah keberapa surah An-Nisa Ibu? Surah keempat di dalam Al-Quran. Masya Allah. Surah An-Nisa ayat 103. Posisi sebelah kiri bagian atas. Ya. Di situ disebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Semakna dengan waktu. Itu luar biasa keindahan bahasa Al-Qur'an Ibu. Satu kata bisa bermakna banyak sama seperti itu. Ya. Jadi sholat itu telah ditentukan waktunya, bukan sholat itu mau-mau tak Ibu dik.
Ya, misalnya. Tapi kalau pagi tolong lipstick pun ya. Dia bersih dulu, maksudnya biar bersih dulu tadi kita. Tidak bisa dia. Iya. Waktu nasa-nasa. Azan-azan, iya. Solat-solat. Itu pun ya. Bukan lipstick utama. Nasa-asan tak perlu. Iya. Jadi. Rela korbankan rela, waktu sholat biasa, ya, biasanya ya. Tapi kan tidak ibu-ibu sini tidak. Ya. Sedikit ya. Beda tipis ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ad-dahar. Ini waktu yang berkepanjangan yang pernah dilalui oleh manusia. Ini terdapat pada surah ke-76 dalam Al-Quran ayat 1, itu surah Al-Insan ayat 1 berada pada posisi sebelah kanan bagian bawah. Nanti insya Allah kita bahas setelah. Iya, tahan dulu Ustaz. Ya. Karena ini boleh yang kekin ya, boleh atau begini, atau begini, atau begini, pipi juga. Ya, sabar sih gue. Biasanya itu terus yang bawa pahala gue. Tapi kata gue nanti di belakang empat gue. Sepatnya kita ini cara mata tahu siapa itu tempat biaya. Nanti itu. Oke, kita tahan dulu ya. Nanti yang kita lanjut lagi buat bisa ada cuma juga. Jadi kita akan bicara dulu. Jadi jangan kemana-mana dan bisa segala bersama. Salam aja dulu. Kreasi di Indonesia. Biasanya ada postingan 76 kali kita bohongi kak. Ada itu stiker-stiker. Oh, ya, ibu tahu kayaknya. Ada kan? Ada 76. 76 kali? 76 kali kita bohongi kak. Biasa kan janjian. Di mana mungkin? Dimulai pengajian. Bla, tunggu mi OTW. Bla, ada 76 kali kita bohongi kak. Kenapa di situ 76 kali? Setelah saya kaji ibu, Ramadan tahun lalu itu saya kaji 76. Saya buka Al-Quran, ternyata surah ke-76 di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Insan. Al-Insan artinya manusia. Manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya bohong. Surah Al-Insan 70 ya. Karena memang manusia itu tempatnya salah, khilaf, dan terkadang mungkin ada sedikit ya bohong-bohongnya seperti itu. Kita lanjut yang terakhir, yang keempat ya. Yang terakhir, yang keempat, bukan pembahasannya terakhir, tetapi empat yang saya maksudkan tadi di sini ya. Empat yang semakna dengan Al-Qur'an, yaitu Al-As itu sendiri. Seperti ini, Al-As waktu Asar. Di mana waktu asar itu waktu yang amat pendek. Artinya kita diminta untuk segera menyelesaikan rutinitas kita yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Oleh sebab itu wal as demi waktu, demi masa. Karena kita bahas waktu dan masa, ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berpesan kepada para sahabatnya, ya.
ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah lima waktu, lima masa sebelum datangnya lima masa. Ada kalau tidak salah pernah lirik atau syairnya, demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Coba sama-sama. Ayo sama-sama. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Masya Allah. Siapa mereka itu? Kata Nabi, yang pertama, syababaka qabla haramika, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Ibu, saya lihat ibu-ibu ini masih muda. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah kan. Masih muda. 30 tahun, 40 tahun. 40 tahun. Itu yang lalu begitu maksudnya. Ibu, kami tidak berpesan kepada ibu mengenai pribadi ibu, tetapi kepada anak-anak kita. Iya. Apalagi sekarang ini kan generasi muda banyak kasus yang viral sekarang kan, kasus penculikan seperti itu. Bagaimana cara kita untuk membimbing anak-anak kita? Kata Nabi, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kenapa? Karena kalau masa tua, mohon maaf, terkadang kita sudah tidak mampu lagi menangkap pelajaran, ya, menangkap materi-materi yang diberikan oleh guru-guru kita seperti itu. Kalau masa tua itu, ibu, pelan-pelan Allah cabut nih, di nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat bicara, itu sedikit-sedikit Allah cabut, ya. Makanya pesan untuk anak-anak kita, anak-anak di rumah atau cucu tak, gunakan memang ibu masa mudanya itu untuk menuntut ilmu, ya. Apapun cita-citanya anak-anak kita harus dengan ilmu, karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia haruslah dengan ilmu. Apapun cita-citanya anak-anak kita, cucu tak ibu, itu harus dengan ilmu. Makanya ada peran orang tua di rumah. Kalau dia menuntut ilmu, kita titip di masjid, bukan hanya sekedar dititip mengaji di sekolah, tetapi kita mengawasi sebagai orang tua. Tidak apa-apa kita keras terhadap anak ibu, daripada anak nanti yang keras terhadap orang tuanya. Nah, seperti itu. Terus ibu-ibu bertanya, Ustaz, kalau kami-kami ini apa Ustaz? Kami kan sudah dapatkan ilmu dunia. Nabi mengatakan, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menginginkan keduanya, ada sebelumnya, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia haruslah dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, kita ini kan semua mau menginginkan kehidupan akhirat, sebab di dalam surah ad-duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Untuk kita semua, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu, yaitu ilmu akhirat, bekal kita di akhirat kelak. Makanya bersyukur kita ini ibu-ibu bermajelis taklim seperti ini. Ya, kita manfaatkan masa muda, masa tua kita untuk menuntut ilmu, ya, terkhusus ilmu agama. Sebab di dalam hadis lain disebutkan, pada kitab Sahih Bukhari, bab ilmu, disebutkan al-ilmu qabla amal, berilmu sebelum mengamalkan sesuatu. Contoh, ibu mau haji? Mau. Ibu mau umrah? Mau. Ibu kalau sudah mendaftar, sudah ada uangnya mendaftar, bisa tidak kita haji umroh tanpa ilmu? Tidak. Harus dengan ilmu. Haji dan umroh itu harus dengan ilmu. Sholat juga harus dengan ilmu. Berzakat harus dengan ilmu. Tapi mohon maaf, ibu, sholat itu harus dengan ilmu. Karena Nabi mengatakan, ada umatku yang usianya 60 tahun, dia sholat tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima.
Kenapa? Karena dia tidak mengilmui salat tersebut. Maksudnya apa? Di dalam salat kita harus menyempurnakan sujud dan rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada tumakninah di dalam salat kita. Ini apa dia? Jadi kalau ya. ilmu. Bantuan tidak pakai ya? Iya, pakai, tetap pakai uang. Jadi dengan ilmu. Ibu, cita-cita anak-anak kita, cucu tak? Harus dengan ilmu. Tapi bekal utama adalah ilmu akhirat. Kejarlah akhiratmu, maka dunia akan ikut. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak tak di rumah ibu, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pegawai, dokter, harus bekali, ya, support bekali dengan ilmu, terutama ilmu agama. Itu yang jauh lebih penting. Kemudian yang ke berapa ini? Yang kedua. Yang kedua. Tadi yang pertama ya, masa muda sebelum datang masa tua. Ya, kemudian yang kedua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Naikin jalan tambah. Kita yang dikena. Tapi kita kan alhamdulillah kita manfaatkan masa sehat tak sebelum sakit. Ya, dengan apa? Ya, salat berjamaah, datang ke masjid. Kemudian memenuhi panggilan Allah. Seperti ini ibu manfaatkan masa sehat tak dengan bermajelis taklim. Masyaallah. Sakit tuh ibu ya. Iya ya. Sebelum sakit. Seperti itu, Bu. Yang disakit orang itu majelis taklim. Iya. Kan jadi sorong. Jadi mumpung diberikan kita kesehatan, ya. Ibu, kalau ada di grup, ada grup WA tadi? Ada. Ini ada hari, ya, ini hari pengajian. Sebentar malam ada latihan apa baca Quran, tajwid. Jangan mikir lagi. Ada caraku ini. Ya, ada caraku, ya. Ya, padahal kalau pengajian bermalas-malasan, kalau acara yang lain ya. Jadi kalau suami antara pilih ya, jadi iya. Pengajian atau pengganti bu? Iya. Karena setiap minggu ada nggak ada pengajian, pulang iya. Pengganti. Iya. Jadi pengganti di master ini. Jadi ini penting sekali kesehatan. Betul. Penting. Maka itu jaga kesehatan tak. Saya doakan yang sehat mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan masa sehat kita sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, manfaatkan masa kaya kita sebelum datang masa miskin. Dengan apa? Dengan berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi host, setahu saya masjid ini dulu mohon maaf ya, di luar kalau tidak salah dipasang kotak amal. Pembangunan dulu. Ini swadaya atau sumbangan? Swadaya ya. Swadaya, masyaallah. Ini minanti masjid ibu yang akan menjadi saksi di hari kemudian kelak. Siapa-siapa yang singgah atau memasukkan di sini ibu, baik itu tenaganya ya, uang, tenaga, pikiran, maka itulah yang akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar dimacak, Ustaz. Biar dimacak. Biar dimacak. Biar dimacak. Jangankan 5.000, 1.000 pun. Saya dimacak ya, saya lewat datang dimacak. Kita ingat kan? Iya. Iya. Saya sering lewat di sini. Tapi ada tamu yang ingin dimacak. Iya. Tidak masalah. Tiap hari dengan 5 cak ini ibu ya. Coba kidik dengan 5 cak ini ya, 5 cak itu dengan 5 cak akhirnya cantik ini masjid. Masyaallah. Tetap dulu dengan
menjaga lima waktu, cantik tongi sarunna. Iya. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan, Ibu, orang yang mau meninggal itu, apa kata Allah dalam surah Al-Munafiqun? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau berkenan menunda kematianku walau sedikit pun, apa yang mereka minta bukan salat, bukan haji, tetapi yang mereka minta adalah fa'asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan melakukan amal kebaikan. Subhanallah. Luar biasa. Orang yang sakaratul maut itu tidak minta salat, tidak minta haji, tidak minta umroh berkali-kali, tidak. Tetapi yang ia minta adalah fa'asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan melakukan amal kebaikan. Ternyata sedekah keutamaannya, fadilahnya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa fadilah sedekah yang pertama mempermudah proses sakaratul maut, ya. Bahkan dengan sedekah itu akan dipanjangkan umur seseorang. Kemudian yang kedua, dengan bersedekah itu diterangkan alam kuburnya. Dan dengan bersedekah ada satu pintu yang disebut di surga nanti, pintu as-sohaya, pintu yang dilalui oleh orang-orang yang dermawan. Masya Allah, luar biasa. Jadi semua adalah semua saya. Saya terima dari ikhlas. Bu, ini sebentar, malam apa? Besok malam, Pak. Iya. Bu. Ibu. Berarti ibu ini tergantung ustadznya. Iya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ibu, sebentar malam Jumat, besok hari Jumat, perbanyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan yang terakhir, yang kelima, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah pesan singkat yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, silakan. Itu bahaya. Karena ya, sekarang begitu deh. Saat setiap kita tanya, ngopi begitu, apa? Ih, manfaatkan masa muda sebenarnya masa cocok, iya. Tapi tidak tahu begitu, Bu, ya. Ya, tahu di kontrol anak. Tahu 4 kali, kita sudah. Nah, sekarang kita akan cari orang yang akan bertanya, ya. Tuh, saya Jangan lupa untuk mengucapkan.
Tenggara Kabupaten Muna. Oh, Masya Allah. Betul Kabupaten Muna ini enggak tahu dari. Mungkin Ustaz saya bertanya. Ustaz menyinggung masalah sedekah. Yeah, yeah. Saya itu paling suka dengan bersedekah. Yeah. Ustaz begini, kemarin saya ketemu teman, dia bilang begini. Teman tadi? Iya, teman. Kemarin di pas melayat saya bilang, kita harus bersedekah karena kalau kurang sedekah, nah kalau meninggal nggak di bawah apa-apa? Ada di bawah Ustaz. Iya, di bawah apa-apa, iya, Ustaz meninggal Ustaz. Iya, iya. Saya bilang begini, dia bilang, tapi itu ada katanya dalam Ustaz pernah bilang, kalau orang suka bersedekah, nah ada utangnya, nggak diterima sedekahnya. Yang dibayar utang dulu baru bersedekah. Sedekah saya Ustaz, artinya utang kok, tapi suka tanya bersedekah. Jadi itu mau tanya, apakah betul dalam agama itu, atau ada hadis yang mengatakan bahwa kita harus tidak punya utang baru bersedekah. Mungkin aja. Tanya dulu, utang tak lebih banyak daripada sedekah tak? Tidak juga. Sama-sama jadi, iya, sama-sama jadi. Iya, mungkin aja itu pas saya menyangka sedikit penjelasannya ada hadisnya atau bagaimana. Terima kasih. Rosmiana, pertanyaannya bagaimana memanage waktu dalam Islam, ya? Misalnya dengan apa tadi bersilaturahmi ya? Ya, manusia yang paling bagus manajemen waktunya itu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh dari kehidupan Nabi. Mengapa Nabi paling tepat waktu dan manajemen waktunya itu bagus? Karena Nabi diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam di saat Isra wal Mi'raj yang begitu tepat waktunya. Artinya apa? Tujuan daripada Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu kita jaga, maka insya Allah kita mampu memanage waktu kita. Ibu, salat berjamaah ada tumis silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu zikir, setelah itu baru kita salam silaturahmi di salat berjamaah. Jadi bahasanya Upin Ipin menyelam sambil minum air. Betul tidak? Ya, jadi cara memanage waktu kita yaitu dengan wal asr demi waktu demi maksa, yaitu dengan salat. Salat kita dulu kita manage apakah tepat waktu. Kalau kita tidak bisa tepat waktu ketika kita salat 5 waktu, maka yakin dan percaya dia tidak akan bisa memanage waktu-waktunya yang lain seperti itu. Oleh sebab itu ada beberapa manusia yang tepat waktu di muka bumi ini. Ada 3. Yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Kemudian yang paling menghargai waktu, tepat waktu, yaitu dari India, Mahatma Gandhi. Kemudian yang ketiga, itu dari Indonesia, tinggalnya di Kabupaten Goa, yaitu Muhammad Rizkan Iqbal Jafar yang berdiri di depan. Nah, mungkin keempat juga, Ustaz. Mahri saat depan ditinggal. Tapi lebih dulu nggak datang tadi, nak kita. Jadi itu ya, Ibu ya. Kemudian selanjutnya, Ibu siapa tadi? Jadi begini, ada 2, sunnah dengan wajib.
membayar utang itu wajib. Ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi tidak mau mensolati seseorang ketika masih ada utangnya. Makanya ketika orang mati, kenapa ibu mati ini? Yang melanjutkan itu dilunasi utangnya, yeah. Seperti itu. Ada kedudukan wajib, ada sunnah. Iya, jadi wajib bayar utang. Sunnah sedekah kan? Sedekah. Kalau ada utang tak, kemudian makin bersedekah, kita ukur. Kalau lebih banyak utang tak, sementara ada uang tak di situ tidak mencukupi untuk bayar utang, jadikan niatkan mudah-mudahan dengan sedekahku yang sedikit bisa membayar utangku ya Allah. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti amin Ustaz saya. Sudah lunas semua utang tak? Amin. Ya, banyak cerita nanti yang Ustaz saya. Ya. Itu terima kasih. Ya. Perlu juga ya, perlu juga bersedekah. Bersedekah. Kesimpulan untuk hari ini, waktu itu terus berlalu, waktu terus berputar. Kita tidak bisa menghentikan waktu, hanya waktu yang akan bisa menghentikan kita dengan kematian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.